Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan mengurus surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, untuk kelengkapan syarat pencalonan sebagai presiden. Bacapres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS dan Partai Umat tersebut tiba dengan naik motor. Anies datang dengan menggunakan kemeja berwarna biru tersebut tidak mengendarai sendiri melainkan diboncengi. Teriknya panas sinar matahari dan tak menggunakan jaket, saat tiba Anies menyapa puluhan awak media yang meliput dirinya di Baintelkam Polri di Cilandak. Anies lalu masuk ke dalam loket pendaftaran dan mengeluarkan keperluan dan syarat-syarat untuk membuat SKCK, satu persatu proses dalam pembuatan dijalani olehnya hingga selesai.